terasa ya hari pertama. Untuk di sampean sendiri itu buat takjil apa saja, Mbak? Kalau di sini banyak macam-macam. Kalau bulan Ramadan ini ya sesuai selera masyarakat sih. Kalau takjil ya ada kolak, ada es, terus ada lauk-lauk, ada ayam bakar, ikan bakar, sayur-sayur juga banyak. Ya beda sih sama hari biasa. Kalau hari biasa kan cuma soto, opor, rames gitu ya. Kalau bulan Ramadan ini lebih lengkap sih. Oh gitu. Sudah berapa lama, Mbak, kalau untuk jualan takjil ini, Mbak? Sudah lama sih, sudah jualan ya. Sudah? Iya. Jadi kita untuk menghormati yang puasa juga. Jadi kalau siang kita bukanya kalau sore untuk menuju puasa. Tadi kan untuk menu kan katanya lengkap ya, Mbak ya, mulai dari kolak, sayuran atau apa itu. Oh, itu harganya mulai dari berapaan? Mulai harganya kalau untuk snack-snack sih mulai dari 1.500 aja sampai 5.000. Terus kalau untuk ayam bakar, ikan bakar itu sampai kalau paling gede sih adanya sampai 30.000 kali kan. Per porsi? Iya, tapi gede porsinya. Itu utuh beda atau gimana, Mbak? Iya. Utuh? Oh. Tapi beda-beda kalau kecil harganya beda. Oh gitu, mulai dari 30-an ya berarti ya? Itu paling mana 30, karena mulainya 15.000 aja yang kecil. Oh, malah lebih murah ya berarti ya? Lebih ekonomis. Untuk saat ini pelanggannya dari mana saja, Mbak? Oh, banyak. Kalau sini sih kayaknya semua fokus ke sini. Oh, gitu. Iya. Kebiasaan dari pembeli itu yang dicari itu apa, Mbak? Kalau belum puasa ini sukanya tuh mereka kayak ini nasi sayur pindang itu, kalau pindang kebo, terus ikan bakar, ayam bakar. Ya yang biasanya bulan Ramadan yang udah bisa sini udah apa sih biasanya. Oh iya. Iya. Menunya sama ya, Mbak ya, yang dijual? Iya. Setiap tahunnya? Setiap tahun sama, kadang ada yang tambah juga. Oh, ada tambah juga. Itu menu-menu itu buat sendiri, Mbak? Atau titipan dari orang lain atau gimana, Mbak? Ada yang buat sendiri, ada yang titip juga. Kan nggak mungkin sebanyak yang sendiri juga, kan? Biasanya, Mbak, kalau hari-hari bulan puasa ini bisa jual hingga berapa sih, Mbak? Setiap dalam satu harinya itu, Mbak? Kalau omsetnya ya lumayan sih, ya ke atas. Tapi kan itu belum kita punya modal juga. Iya, benar. Itu bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau kita kalau buka itu jam 10 sih udah ada yang makan juga. Tapi biasanya lengkapnya itu jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 tutupnya sampai jam? Maghrib. Oh, itu.